Nah, oke, jadi akhirnya kita sudah sampai di lereng Kelud. Ini masih sesi foto-fotoan, teman-teman. Jadi setelah beberapa saat perjalanan, ini kita udah di batas. Jombang belok kiri. Kita belok kiri nanti langsung tembusnya di tikungan apa? Pengoleng arahnya Embong Miring. Terus nanti kita ambil arah ke Pare, baru lanjut ke Kelud. Iya, kena tilang ah. Kena. Iya, terus tengah bayi. Kena tilang ah. Bocor, karena nerobos lampu merah sih. Aku terakhir lampu abang, men. Kena dah, ketilang dah. Tapi dikejar. Ya iya, bodoh. Cuma aku yang dikejar. Berhubung buriku ana wong gak eleman. Agar sing disikat wong gak eleman. Oh, wong gak eleman. Iya. Balik mau buri. Polisi ini balik. Balik. Teko sopan aku ndek balik. Ada Nito. Balik gak kanggo buku, Pak. Iya, susu. Ah, ternyata sama kejadiannya. Jadi tadi itu kita nerabas lampu merah. Pertama aku sama Amok yang nerabas, terus belakangnya ada Gilang. Itu dikejar sama Pak Polisi ya, guys. Tapi beruntungnya di belakang kita ada yang nggak pakai helm. Jadi yang ditilang malah yang nggak pakai helm, karena kita semua lengkap. Ternyata Harun juga. Iya, starter aku di kompas. Iya, pojok. Aku mikirin nangpas kan. Terlalu ngarep waktu. Berani Pak Gis, berani Pak Gis. Tolol. Sana kan. Sana kan hilang, Juk. Tapi awak dikek tok plat aku, Juk. L, Juk. Los. Tapi adik kan kita jangkep, spionan beda standar. Lampu murup kabeh. Lampu murup kabeh. Bisa ayo. Ayo. Ayo drama dikejar polisi. Drama dikejar polisi. Ayo. Ayo lanjut. Berdek. Panik enggak? Panik enggak? Ayo lanjut. Semen ngecor. Taruh, iso kaya ya. Iku lho sik, sik ngecor juk ngedokno semen sik. Ga iso kaya ne. Ga iso. Embo. Hah? Sembarang. Sing ngiri mau yo. Iya. Ya apa? Renang iku enak. Melok ya. Renang ta, Pak. Terbalik yo ga iso, koyo ngene. Iya, iso. Jadi di depan ada truk cor-coran lagi nurunin semen buat ngecor jalan. Jadi sebenarnya di sana udah ada rambu stop, tapi anak-anak ngejel, efek ngejel. Balik. Ngejel lur. Once for the city before us.
tapi gombos-bos. Gombos-bos. Oper sih, oper sih. Tragedi ban bocor. Sumpah yo, cuk. Gara-gara dalan di penakno. Mepet. Koyo isi. Dalane nek ngene tok. Bareng. Yo. Kita oper lagi, saudara-saudara. Messing with my head again. You had your heart set on me. But these feels they come and go and they come so easily. Tell me why it is about you that I can't forget. But you're breaking down my walls again. To set me free. Why do I, baby, why do I love the way you are, we always leave me. Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling. Why do I, baby, why do I love the way. Sendiri 10.000. Boncengan 18.000. Boncengan 18.000. Akhirnya setelah tadi drama dikejar polisi, drama nyasar, drama ban bocor, akhirnya sampai di pintu masuk Gunung Kelut. Besok gak usah aneh, aku merodol. Setelah melewati berbagai tragedi di yo kuat tak kuat terus gak kuat yo kok tak mudun lah mana 6 kilo bisa yuk ayo mana row a boat way out on the lake. Fingers in the water, the ripples flow. And as you row, the wild winds they blow. You favor and you know that you are safe. And I know it's your time. I know it's your time to look out from the skies. Nah, oke, jadi akhirnya kita sudah sampai di lereng Kelut. Ini masih sesi foto-fotoan, teman-teman. Menurutku sih view paling bagus di Kelut sebelah sini buat foto-foto. Soalnya kalau udah ke sana kayaknya udah biasa gitu kan. Oh, masuk iki. Aman tak? Jadi motornya Mas Samok bocor lagi, guys. You flew a plane way above the clouds, away from all the crowds and the sun and rain. I caught your eyes. All the stories that jadi motornya gila gak kuat, guys. Ayo, ayo lah, semangat lah. Yo, semangat, yo. Teman-teman udah pada di depan semua, kita di belakang sendiri. Aduh. Flew a plane way above the clouds, away from all the crowds. Lumayan lah olahraga. Ah, udah sekian lama nggak pernah ke Kelut. Mungkin udah 2 tahun lah. Yo. Kamu pertama kali kilang yo? Iya. First impression.
parkir sing kono ae. Endi? Kono terus. Mlebu isa. So. Terus. Ayo. Gini lho. Wah, masih orang dongeng ya. Goncengan iki lur. Bobotmu piro, Lang? 80. 80? Wis, cuk. Bobote gilang 80. Bobotku seketan. Kata motor 130. Buka lu. Masih ada stres tanda di. Oh, di depan masih ada panjangan. Oh, cok andal. Ayo, terus, yuk, kuat, kuat. Oh. Banyak tikungan. Banyak tikungan. Oh, mentok kawisan. Ya. Mentok kawisan tani. Oh, ngono iku. Ya apa lo? Gas. Feeling sik kuat ta? Kuat. Jadi motornya setengah gembos. Iki malange ini mesine. Iki lo, cuk, standar goncengan andal, cuk. Sing joki sakmene gede ne padahal. Andal, cuk. Teman-teman. Iya, teman-teman. Iku lho parkiran terakhir, rak dhe mlaku nggo. Ya wis ayo. Skui. Jadi sekarang posisi sudah di parkiran paling atas Gunung Kelut. Jadi ini batas akhir motor bisa naik. Terus kita ke kawahnya jalan kaki, guys. Aduh, mengkis, bro. Bisa? Ya, Mas. Kan itu tambah itu. Lagi 10 langkah. Aduh, arek motor digonggon. Penekan ngene. Mengkis, bro. Jadi setelah beberapa saat perjalanan, ini kita udah di batas ojeknya. Ini batas pembayaran ojek sih. Jadi ini kita jalan menuju ke kawah. Kawahnya ada di sebelah sana. Kemungkinan 3 km paling ya, 10 menitan lah, insya Allah lah. Ini kabutnya cukup tebal sih, jadi nggak seberapa kelihatan kawahnya. Sumpah. Sebenarnya paling enak kalau kesini tuh kalian naik ojek aja, guys, cuma 30.000 lah, 30 sampai 35.000 kalau nggak salah. Kalian tinggal duduk bisa sampai langsung ke kawah. Cuman ini karena anak-anak lagi ngetes fisik. Ampun. Oh ya, ini baterainya tinggal dikit. Dan sedikit informasi aja, tadi masuknya kesini itu bayar untuk satu motor dua orang itu 18.000, untuk satu orang satu motor itu 10.000. Jadi cukup murah banget lah. Bensin tadi dari Surabaya 20.000. Udah sampai sini. Aduh. Lanjut perjalanan dulu, guys.
Perjalananku masih panjang telololet. Jatuh lagi. Masih panjang guys, aduh. Ya udahlah, ingin videonya cukup sampai di sini dulu. Terima kasih buat kalian yang sudah selalu setia nonton. Aduh, di channelnya Mas Bay. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video touring selanjutnya. Aduh, dadah guys. This one's for the city before us. So tell me you feel it, tell me you know it, tell me I'm loved and tell me I matter. I'll keep you from drowning. Days of thunder I hear, they come when